tadi udah nyala dari tangan. Dunia. Dan isi airnya mesti di luar. Ini komplimen gratis. Ya, tapi ini yang bikin capek nih. Mesti keluar dulu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya menginap di Hotel Alana, Surabaya. Saya booking di aplikasi tiket.com, harganya 580 ribuan, include breakfast. Tapi di tiket.com dapat kode voucher ya, jadi potongan 5%, jadi finalnya 555 ribuan. Kira-kira kondisi kamarnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini room tour-nya. Untuk kamar so far sih ngeliatnya cukup luas, walaupun gak luas-luas banget. Terus terang untuk hotel bintang 4 dengan rate segini
dengan fasilitas ini sih kayaknya nggak cukup kompetitif ya, karena sebelumnya saya juga nginep di hotel yang lain, ada di hotel yang baru di Surabaya baru setahun, itu Best Mansion Hotel, kamarnya lebih besar dibanding ini, dengan juga ornamen-ornamennya di sana sih kalau saya lihat karena baru ya jadi lebih bagus, cat segala macem, lightingnya juga lebih bagus ya, tapi sih ini juga it's okay. Dapat gratisan Maizone sama kacang nasi, minumnya mesti di refill di luar ya, di lorong. TV-nya cukup gede. Oke, kamar mandinya ada tirainya, bisa dibuka tutup. Oke, sisanya teman-teman bisa nikmatin aja, bisa liatin gimana kondisi kamarnya. Kalau ada komentar silakan diisi di kolom komentar, ataupun saran maupun ada juga teman-teman yang pernah menginap di sini, silakan juga kasih inputan, bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di review saya selanjutnya.